Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 2 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 470.870 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022 lalu. Jumlah ini termasuk 1.030 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga total kehilangan 7.332 tank, 14.096 kendaraan tempur lapis baja, 16.224 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.044 sistem artileri, 1.053 sistem peluncuran roket ganda, 784 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.561 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.